Mu'dan liman dzukirta wa lam yusalli alaika. Hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Celaka yang ketika nama dia disebut tapi tidak mau berselawat. Allahumma salli ala sayyidina. Bangga kita. Kita akan mati semuanya, tapi kita akan meninggalkan anak-anak. Ketika lahirnya kita azankan ke telinga mereka sebelah kanan, kita sebut nama dia. Nama dia yang kita sebut. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Padahal kita sayang sama ayah kita, kita sayang sama ibu kita, kita sayang sama istri kita, tapi yang kita sebut nama Muhammad sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan MJ Channel. Pada video kali ini teman-teman, kita akan membahas terkait Sukmawati. Dalam pidatonya kemarin, Sukmawati menyinggung dan menyamakan Nabi Muhammad SAW dengan Bapak Insinyur Soekarno. Ada satu tema yang cukup menarik teman-teman untuk kita bahas hari ini, bahwa Sukmawati ini menjadi trending topic di Twitter. Bahkan ada sebuah tagar yang mengatakan di sana, tangkap Sukmawati. Pernyataan Sukmawati Soekarno Putri yang membandingkan Nabi Muhammad SAW dengan Presiden pertama Soekarno menuai kontroversi dan turut diperbincangkan di media sosial. Tagar tangkap Sukmawati pun menguasai trending topic di Twitter hari ini. Dilihat dari media online pada hari Sabtu 16 November 2019, warganet mengkritik pernyataan Sukmawati tersebut. Sukmawati dinilai telah menghina Nabi Muhammad SAW. Netizen pun menyeret-nyeret kasus Sukmawati saat membandingkan suara adzan dengan kidung Ibu Indonesia. Ada pula yang posting tulisan berjudul Bung Karno, tak ada pemimpin yang lebih besar dari Nabi Muhammad SAW. Adapun ucapan Sukmawati yang dilontarkan pada saat dirinya menghadiri sebuah diskusi yang bertajuk Bangkitkan Nasionalisme Bersama Kita Tangkal Radikalisme dan Berantas Terorisme pada hari Senin 11 November 2019. Dalam diskusi itu, awalnya Sukmawati berbicara tentang perjuangan Indonesia merebut kemerdekaan RI dari penjajahan Belanda. Kegiatan itu sendiri dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November 2019. Sukmawati kemudian melontarkan pertanyaan ke dalam forum. Sekarang saya mau tanya semua, yang berjuang di abad 20 itu yang mulia Nabi Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya minta jawaban, silahkan siapa yang mau jawab berdiri. Jawab pertanyaan ibu ini, tanya Sukmawati. Akibat pernyataannya itu, Sukmawati dilaporkan Koordinator Bela Islam Korlabi ke polisi atas dugaan penistaan agama. Ucapan Sukmawati itu dinilai sebuah penistaan terhadap agama. Pihak pelapor meminta polisi segera mengusut laporan tersebut. Kami Korlabi mendampingi Ibu Ratih atas nama pribadi atau muslimah dengan melaporkan Sukmawati atas dugaan penghinaan kepada Nabi Muhammad dengan apa yang dikatakan oleh Sukmawati itu, yaitu membandingkan Soekarno dengan Nabi Muhammad SAW, kata Sekjen Korlabi Novel Bamukmin dalam keterangannya pada hari Sabtu 16 November 2019. Nah, sementara itu teman-teman, kalau kita melihat kontroversi puisi Sukmawati di bulan April 2018 kemarin, puisi yang dibacakan oleh Sukmawati itu pernah menuai kontroversi. Dia pun sempat dilaporkan ke polisi sebelum akhirnya meminta maaf dan kasusnya dihentikan. Sukmawati membacakan puisi itu yang berjudul Ibu Indonesia dalam acara 29 tahun Ani Avanti Berkarya di Indonesia Fashion Week 2018. Puisi itu disebut sebagai karyanya sendiri. Soal kidung, Ibu Pertiwi Indonesia lebih indah dari alunan azanmu. Ya boleh aja dong, enggak selalu orang mengalunkan azan itu suaranya merdu. Itu suatu kenyataan. Ini kan seni suara ya. Dan kebetulan yang menempel di kuping saya adalah alunan ibu-ibu bersenandung. Itu kok merdu.
"Itu kan suara opini saya sebagai budayawati," kata Sukmawati ketika dikonfirmasi pada hari Senin 2 April 2018 silam. Sejumlah tokoh merespon puisi Sukmawati yang menjadi kontroversi itu, hingga Forum Umat Islam Bersatu, FUIB, kemudian mengancam akan melaporkan Sukmawati ke polisi jika tidak minta maaf. Minta maaf kepada umat Islam, siaran langsung oleh seluruh media, bahasanya dia khilaf atau mungkin mengaku salah terhadap umat Islam, ungkap Ketua Umum FUIB Rahmat Himran saat dikonfirmasi. Sukmawati mulanya mempersilahkan jika ada yang pihak yang ingin melaporkan. Dia tetap berpegang pada sikapnya. "Ya gak apa-apa, kalau saya sih jujur-jujur saja, Ibu Indonesia. Saya memang warga negara Indonesia. Saya sangat bangga dengan keindonesiaan saya, dan keindonesiaan saya itu Bhinneka Tunggal Ika," kata Sukmawati. Nah teman-teman, bagaimana dengan pendapat Ustadz Yusuf Mansur menanggapi kasus yang dialami oleh Sukmawati tersebut? Ustadz Yusuf Mansur menilai Sukmawati offside. "Perkara ini perkara yang mesti hati-hati ya. Kita salah-salah ngomong juga mungkin akan tambah membangkitkan amarah dari umat yang memang merasa nabi yang dicintainya kok dibanding-bandingkan dengan almarhum Insinyur Soekarno," kata Ustadz Yusuf Mansur saat dihubungi pada hari Sabtu, 16 November 2019. "Siapa juga yang relakan, siapa juga yang ridho. Cuma kan kita umat yang juga gak boleh cepat-cepat marah, gak boleh cepat-cepat emosi. Kita harus melihat ini sebagai ruang untuk memberi informasi, mengajar, berbaik sangka, kemudian memberikan contoh, memberikan pengetahuan tentang Nabi kita Muhammad," kata Ustadz Yusuf Mansur. Yusuf Mansur mengatakan, sudah melihat video ucapan Sukmawati yang dipersoalkan. Dia berpandangan memang tak tepat Sukmawati membandingkan Soekarno dengan Nabi Muhammad SAW. "Kalau saya lihat sampai habis sih, mungkin maksudnya Ibu Sukma itu adalah bagaimana kemudian kita juga menghargai semua yang sudah berjasa di bidang apapun di Indonesia maupun di dunia. Cuma beliau offside, kejauhan dengan memberi narasi, question yang menyakiti umat Islam, menyakiti diri kita sendiri. Kan beliau juga seorang muslimah," kata Yusuf Mansur. Sukmawati menurut Yusuf Mansur tidak seharusnya melontarkan narasi yang bandingkan Soekarno dengan Nabi Muhammad SAW, karena dengan begitu bisa timbul persepsi yang negatif dari umat Islam. "Sekali lagi, ini kita mesti hati-hati ngomongnya, mesti arif dan bijak," kata Yusuf Mansur. Mudah-mudahan polemik ini menjadi rahmat, menjadi ilmu buat banyak orang, terutama tentang Nabi kita Muhammad SAW yang memang ini bulan-bulannya dia, bulan maulid. Allah ampuni Ibu Sukma dan Allah ampuni kita semua," ujarnya. Adapun ucapan Sukmawati itu dilontarkan pada saat dirinya menghadiri sebuah diskusi bertajuk "Bangkitkan Nasionalisme Bersama Kita Tangkal Radikalisme dan Berantas Terorisme" pada hari Senin 11 November 2019. Dalam diskusi itu, awalnya Sukmawati berbicara tentang perjuangan Indonesia merebut kemerdekaan RI dari penjajahan Belanda. Kegiatan itu sendiri dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November 2019. Sukmawati kemudian melontarkan pertanyaan kepada forum. Nah, itulah teman-teman pidato yang disampaikan Sukmawati yang menuai kontroversi di masyarakat. Bahkan beberapa orang sudah angkat bicara, termasuk dari Ustadz Yusuf Mansur, juga mengatakan bahwa Sukmawati telah offside. Itulah teman-teman pembahasan kita pada hari ini terkait Sukmawati yang kalimat atau kata-katanya mengundang kontroversi di masyarakat. Kami hanya mengabarkan teman-teman yang bisa menilainya. Dan terakhir teman-teman, jangan lupa tetap like, subscribe, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.